Doa di setiap malamku untuk engkau yang selalu ku rindu, memeluk mengatakan bahwa ku mencintaimu karena Allah. Ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini dan hari ini aku ditemenin sama Raiga di empat di sini. Hai, ini kita udah lama banget nggak ada ngereaksiin wanita yang satu ini yang benar-benar super talented. Oh, ya kan? Wanita karena hebat lah ya. Sinetronnya lagi naik banget. Sinetronnya lagi jalan soalnya, jadi jarang banget udah dengerin wanita satu jarang ini. Jarang banget. Lesti nyanyi. Iya kan, jarang dengerin Lesti. Iya. Memang sinetronnya juga lagi naik, lagi naik banget. Dan kita juga tahu sendiri, ya kan, syuting sinetron seperti Bagaimana Pak yang dulu sering syuting banget? Melelahkan. Ya kan? Kalau kita mungkin kita bukan apa ya? Bukan passionnya di situ. Jadi nggak kurang cocok aja gitu ya. Kita nyanyi aja lah gitu. Tapi nggak apa-apa juga sih kalau memang ada tawaran lagi gue mau. Demi cuan kita ngapain aja bisa ya. Tapi kan? Kali ini bukan demi cuan, tapi ini demi cintanya kita sama Lesti. Betul sekali, ini sumpah rindu banget dengerin Lesti nyanyi. Kita udah lama banget. Coba reaction terakhir kita yang paling ini udah lama banget. Apa ya reaction terakhir kita sama Lesti? Puasa kagak ada sama sekali. Iya. Sebelum kita puasa yang nyanyi lagi kan mencintaimu karena Allah ini kan. Iya, kita sudah rindu sekali ini Lesti di acara Silet Award. Iya, akhirnya nyanyi lagi di Silet Award. Nyanyi lagu mencintaimu karena Allah. Terus ada bareng Rizky Billar juga, Cinta. Tapi untuk yang pertama ini kita reaksinya mencintaimu karena Allah ya. Yes. Karena ini first kayaknya diposting sama itu RCTI-nya. Iya. Jadi langsung aja. Yuk, Lesti Kejora mencintaimu karena Allah. Silet Award 2024. Aku sukanya kalau dari RCTI, dari RCTV itu kayak ngeblur dulu atau apa dulu tiba-tiba Aduh. Itu dinamikanya benar-benar. Aduh. Ini kan musiknya masih pelan banget ya. Piano pelan gitu kan. Jadi suaranya Lesti itu jelas banget kedengeran. Ini kan bisa dengerin dong. Tebel tipisnya, keras lembut suaranya gitu, bisa kedengeran jelas banget. Terhipnotis dengan terdengar suaranya. Terhipnotis dengan suaranya. Jelas, woi. Aduh. Tadi yang tadi bernyanyi seperti berbisik tadi. Iya. Ku menyusuri hingga kau hari ku aduh. Cari. Kalau di originalnya kan cengkoknya nggak ada ya, di sini dibikin ada cengkoknya, enak banget. Tolong. Aduh.
Kenapa setiap Lesti nyanyi itu ya, audiens tuh kayak terdiam iya, gitu sih. Baru-baru audiens. Kita aja sih aja diam. Kayak gue pengen menikmati ini secara utuh, secara full gitu. Kenapa setiap kali gue ngasih Lesti ini gue kayak speechless banget. Kita kayak jadi kayak aduh, gue bener mau apa lagi? Mau apa lagi? Dia bernyanyi kalau orang kan bikin sesuatu, bikin apa ya, improve lah ataupun bikin teriakan apa yang bikin kita akrobat lah istilahnya gitu. Nah, dia mah tetap nyanyi santai aja tuh bikin kita yang enggak bisa berkata-kata. Dengan rasanya tuh bikin kita meleleh gitu. Iya, enggak perlu dianehin tuh kita tuh yang udah yang ini tadi kayak terhipnotis sama suaranya. Gue udah mau sedih tau sebenernya. Ini kalau gak dipotong-potong mungkin gue mewek ya. Ini karena dipotong-potong karena Cipta ya, jadi gak bisa gitu. Dalam banget soalnya. Oh, di belakangnya ada cuplikan sinetron. Mulai dirubah-rubah sama Lesti dan aduh makin enak. Aduh. Manis banget gila. Atau mau ngomong apa lagi deh? Artikulasinya jelas. Rasanya enak. Aduh, rasanya ini gitu. Kalau ada istilah enak di atasnya enak atas apa lagi sih? Ini mah di atas enak. Ini kalau kita banyak diam dan banyak apa ya kayak sulit berkata-kata, kita udah terhipnotis banget sama lagunya deh. Aduh, ya Allah, enak banget bener ini. Gini, di medisi aku mencintai Lesti karena Allah. Ya Allah, enak banget, sumpah. Enak banget ini. Wow, tangan. Aduh, tahu lagi.
lagi mau ngomong apa deh. Gua angkat tangan. Iya tadi gua lagi mencintai Lesti karena Allah. Sumpah ini apa ya? Adik, ibu, wanita hebat, tangguh, suaranya oke. Multi talented. Anugerah suaranya sih yang enggak bisa dimiliki sama semua orang. Suara bagus mungkin ada kali ya, ada yang setara Malaysia bagus suaranya yang gimana-gimana, tapi rasa apa ya? Karakternya. Tapi itu ada penjiwaan setiap kali lagu itu yang ruh, susah banget. Kalau nyanyi dia tuh ada ruhnya. Ada gitu. Ruhnya. Mungkin banyak yang bagus tapi ruhnya kurang, tapi ini Lesti ini bener enggak perlu banyak akrobat, enggak perlu banyak atraksi, tapi kita udah terhipnotis kan buktinya. Iya. Dia nyanyi tuh enggak banyak gaya, istilahnya cuma berdiri menghayati lagu, udah gitu. Nyanyi seadanya sesuai aransemen musiknya. Iya, bukan harus yang bikin wah enggak digitu-gituin gitu ya. Kan? Nyanyi sesuai rules-nya aja, keinginan musik seperti apa. Kita semua yang nonton tuh yang udah kayak kita yang kayak sesak napas gitu dengerinnya. Iya. Udah kayak gitu-gitu sampai yang susah untuk berkata-kata. Yes. Udah. Dan udah speechless, enggak ada lagi, udah best. The best dan congratulations juga loh. Apa ya, namanya aktris terbaik ya. Banyak deh, banyak terus banyak deh. Lagi yang lainnya ya. Congratulations ada Lesti. Aku sempat lihat beberapa sih, kayaknya enggak satu dua harga. Lesti bilang enggak dapat. Oh, dapat juga. Kayak pasangan juga mereka berdua deh. Wow. Kalau enggak salah ya. Kalau mungkin Lesti Lover, Leslar, semua yang tahu, bagi tahu ya apa aja penghargaannya. Betul, dan ada lagi nggak penampilan yang terlewat kita nggak tahu kita gitu. Cuma dua kan tahunya kan, mungkin ada yang lain, boleh kalian komen, kasih linknya di bawah buat kita ya. Tapi sebelum itu, subscribe dulu channel ini, loncengnya dinyalain, dan share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.